semuanya, kembali lagi bersama saya Stephen Wilson dalam berita terkini. Pada hari ini saya menghadiri di depan gedung DPR RI tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 12. Adapun aksi yang direncanakan mahasiswa dan masyarakat sampai saat ini belum terlihat sepenuhnya di tempat ini. Ketua Umum Serikat Buruh Pabrik Sepatu yang ada di Kota Tangerang yang berafiliasi dengan Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Ibu, ini menurut Ibu pendapat ini kan ada demo ya? Iya. Menurut Ibu pendapatnya apa? Demo yang hari ini kami lakukan itu untuk membawa aspirasi rakyat, perempuan, dan buruh secara umum atas situasi yang terjadi saat ini. Kalau ada demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau rakyat yang lainnya, kami akan support selama itu menyuarakan kepentingan buruh dan rakyat secara umum. Dan menurut Ibu, Ibu solusinya apa ya untuk demo ini? Menurut Ibu, solusi apa ya? Solusinya itu sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari pimpinan pusat, itu adalah bagaimana pemerintah berani untuk melakukan satu gerakan di mana contohnya harga minyak itu bukan diserahkan kepada swasta, tapi itu dikendalikan oleh negara. Karena kalau dikendalikan oleh negara, itu diperuntukkan untuk rakyat, pasti bermanfaat untuk banyak rakyat, bukan seperti kondisi saat ini. Terus solusi dari harga kebutuhan pokok yang hari ini meningkat, sama, dia harus dikendalikan oleh negara, tidak sepenuhnya dilepas oleh pasar. Dan untuk bagaimana juga kebutuhan rakyat seperti minyak atau apapun yang hari ini dikuasai oleh kartel-kartel, bagaimana pemerintah atau negara Indonesia itu berani untuk membuat industrialisasi nasional dari hulu ke hilir, dari penyediaan contohnya tanah-tanah untuk perkebunan hingga pembuatan sawit, minyak dan penyebarannya, itu kepentingannya semua untuk rakyat. Jadi memang bukan industrialisasi yang dikuasai oleh pemodal, tapi industrialisasi yang dikuasai oleh negara dari hulu ke hilir. Itu jawabannya sudah pasti, rakyat nggak akan kesusahan seperti ini. Terima kasih, Bu. Sekarang mahasiswa sedang menuju ke gedung DPR pada pukul 1 lebih 5 menit. Itulah sumber yang saya temukan di lapangan ini. Saya Stephen Wilson. Selamat siang.